Menyandang nama sebagai waduk terbesar di Indonesia, Waduk Jatiluhur menjadi urat nadi peradaban Jawa Barat dan Jakarta. Waduk yang memendung Sungai Citarum dengan luas aliran 4,5 km persegi ini memiliki daya tampung 3 miliar meter kubik. Waduk ini mampu mengaliri 242 ribu hektar sawah dengan dua kali masa tanam per tahun. Waduk Jatiluhur yang mulai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1957 hingga 1965 lalu, kini di bawah kendali Perumjasa Tirta II. Waduk ini memiliki beragam fungsi, mulai dari air baku minum, budidaya perikanan, dan pengendali banjir. Kita memberikan kepada PDAM air baku sebesar 810 juta meter kubik per tahun, yang diberikan kepada hampir 80%-nya untuk DKI Jakarta, yaitu sebesar 540 juta meter kubik per tahun, dan di PDAM di kabupaten dan kota seperti Purwakarta, Kerawang, Subang, dan Bekasi, serta Indramayu sebesar 270 juta meter kubik per tahun. Kami juga memberikan pasokan air baku untuk industri. Waduk Jatiluhur juga memiliki 6 unit turbin yang difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini memproduksi listrik 187 MW atau rata-rata tahunannya bisa mencapai 967 juta kWh. Hasil listriknya pun disuplai untuk PLN dan bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa hingga Bali. Waduk Jatiluhur juga punya pesona lain yang memikat pengunjung saat akhir pekan tiba. Waduk ini kerap dijadikan tempat camping atau tempat warga melepas penat. Asik ya, di sini enak lah tempatnya. Buat anak-anak juga, buat keluarga bisa. Jadi banyak pedagang gitu ya, banyak wisatawan. Jadi itu buat rezeki lah buat pada pedagang gitu. Udah bagus, tapi lebih bagus ke depannya lagi di lebih dibagusin lagi supaya banyak anak-anak yang latihan dayung itu banyak minat sama wisata. Ya, harapan saya sangat berterima kasih kepada Waduk Jatiluhur atau PJT yang sangat bagus untuk para atlet yang masa muda dari SD, SMP, dan seterusnya untuk tempat berlatih. Waduk Jatiluhur adalah contoh nyata jika waduk tidak hanya sebagai tempat penampungan air semata, tapi juga menjadi denyut nadi keberlanjutan hidup warga. Hal ini juga membuktikan ketahanan Indonesia dalam mengelola dan berkelanjutan demi pangan dan juga ekonomi. Betul-betul menggaungkan kepada masyarakat, kepada dunia, bahwa bagaimana kita menjaga tentang kualitas maupun kuantitas dari air ini, sehingga nantinya masyarakat dunia tidak akan kekurangan air dan bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Tentu saja, sejalan dengan tema World Water Forum ke-10 di Bali dengan tema Water for Shared Prosperity. Tim Liputan CNBC Indonesia.